warga sekitar Bantaran, kita menginformasikan untuk tetap waspada karena kondisi apalagi warga-warga yang berada di bantaran sungai, pinggir-pinggir sungai, kondisi air saat ini ada penambahan yang cukup signifikan. Untuk lebih waspada, berhimbau untuk para warga-warga yang berada di lingkungan bantaran sungai. Mengingat curah hujan juga terus ya. Untuk curah hujan seperti ini, ya kita lihat prediksinya saat ini masih mendung tebal seperti itu. Wah, izin nama? Nama saya Sarip, pemantau Kepulauan Sungai Ciliwung, Depok.